ada tertulis. Ada. Mana motor putas, Mak? Pas saya tidak ada di motor pusing. Nanti dicarikan. Sudah. Nanti dicarikan. Mana motor? Nanti dicarikan. Nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Bapak. Eh, lolos nanti itu. Itu ya. Dia mau bantu saja motor pun dia pun hancur. Bantu jual. Ngajar. Nah, kasus setengah mati omnya jalan kaki. Saya juga korban. Tidak bisa kalikas keluar. Istrinya kemana kan ku? Bisa-bisanya ngambil motornya omnya? Nah bukan anak-anak itu, pun aku pencuri memang. Iyo, mau kita sambil kayu dulu. Jadi kita kayu dulu kemudian sambil kayu dulu. Eh, kurang ajar muka semode. Iya, itu dia dulu. Yang sama kali. Eh, itu kipas angin tadi mas, dia barangkali juga. Empat kipas angin bersamaan. Masa suamiku nak taruh di pinggir tembok begini naik di masjid? Bisa-bisanya. Ada kunci motornya di sini, saya bawa Kasno. Kau apa itu motornya? Omu Kasno, kau bawa. Kau taruh lah, kurang ajar. Sampai itu suamiku, di salah subuh. Begitu dia kembali, ada kuncinya, ada kunci motornya, tidak ada, Mi. Pintarnya ngambil apa tante? Katanya hilang motor kak tante, bilang kak, ayo kasih yang ada ini kasih pusing kak. Oh iya tante, akan saya usahakan bisa bantu ki. Adakah fotonya itu tante? Bilang iya. Oh iya, saya telepon temanku di sini bilang kalau ada motor begini kasih kembalikan ini tante, ku punya motor. Kak Ilaso. Kasno yang bilang begitu bu. Kasno. Padahal dia pelakunya. Makanya saya mau ketemu, saya mau kasih tahu bilang. Itu kata-kata mu Kasno sama saya begini. Motor apa motor kamu? Motor Supra S125. Sampai pukul betul sandal nol delapan kali terus satu kali. Sudah satu bulan itu motor kamu? Hampir ini satu bulan. Satu bulan. Tanggal 25. Kita tanggal 25. Di mana? Di Pabeta. Pabeta di. Apa itu memang? Istrinya sepunya pemanakan. Orang lain memang dia ini. Menantu barangkali. Kasih minum racun saja. Saya sebagai korban telah mengucapkan terima kasih banyak kepada kepolisian Luhut Timur, Polres dan Polsek atas kerjasamanya sehingga tertangkap seorang pencuri pelaku yang meresahkan masyarakat Luhut Timur selama ini. Selama ini ada kecurian, masyarakat Luhut Timur was-was.
Kalau ada motornya dikasih masuk di dalam rumah, ternyata si pelaku orang di dalam, orang Pabeta sendiri. Tapi maaf, Kasno bukan orang asli Pabeta. Tapi dia orang pendatang, hanya istrinya orang Pabeta. Sekali lagi saya berterima kasih kepada polisi Lu Timur telah berjuang tanpa imbalan satu persen pun dikasih kepolisian, tidak ada. Luar biasa. Saya yakin saya pelaku, Pak. Tidak ada 1% pun uang saya serahkan kepada kepolisian.